janggut. Yang tak ada janggut, janganlah marah. Kita muzagarah. Pahala akhirat memang sangat-sangat hebat. Satu-satunya sunnah yang tidak boleh dibuang ketika kita mati adalah janggut. Benda lain semua kena buang, cincin semua kena buka. Tapi janggut tak boleh. Kalau adik-adik sakit perut, ubatnya di janggut. Bukannya ubat pil, cicak apa yang kecil-kecil. Kita bungilah tadi tu. Dia gelintir kecil-kecil tu. Lepas tu dia punya botol tu tak ada langsung tulisan jawi. Bila dia selawat, bila dia baca fatihah, bukan ubat sakit perut, ubatnya di janggut. Macam mana cara dia? Ambil janggut, masukkan dalam mulut, hisap. Di ujung ni ada enzim dia. Dia ada enzim. Bila dia bersentuhan dengan air liur kita, dia akan jadi penawar untuk penyakit sakit perut. Ini saya telah buat di klinik saya. Ramai orang sembuh. Ni, tapi janggutnya ada hujungnya. Kalau tak ada hujung, kerak-kerak tu tak jadi. Sebab di enzimnya duduk di hujungnya. Enzim tak duduk di tengah, dia duduk di hujungnya. Jadi sakit perut orang Islam tak payah pergi klinik. Dia ada dekat dagu dia. Jadi adik-adik kat sini nanti naik janggut, jangan potong. Boleh? Dalam kitab Penderitaan Ummah, karangan Maulana Zakaria Rahmatullah, apa dia kata? Orang lelaki yang mencukur janggutnya umpama mengiris hati Nabi Muhammad SAW. Itu kata beliau, ulama besar. Adik-adik bisa tengok tak orang perempuan janggut? Orang perempuan janggut ada, bisa tengok tak kan? Jadi kalau dia sakit perut, apa yang nak buat? Ini ilmu ni saya bagi tahu ni. Ini bukan kira malu tak malu ni, ilmu. Apa nak buat kalau perempuan sakit perut? Hisap janggut suaminya. Ini di klinik saya buat. Ha, bukan gura-gura. Dua perkara dia akan dapat. Satu, dia akan sehat. Kedua, kasih dia di antara suami isteri meningkat. Ni baru kahwin sebulan dah bergaduh. Tak ada kebahagiaan. Ya? Ini peranan janggut. Dan untuk wanita yang ada penyakit anemia, ini untuk orang perempuan. Ada suku gut, darah rendah, hemoglobin rendah, haid tak teratur, ubatnya ada pada janggut suamimu. Cara dia macam mana? Cara dia kena main janggut suami, main. Dia akan menstabilkan hormon wanita, menyebabkan kitaran darah haid menjadi teratur, penyakit suku gutnya hilang. Maka dengan itu, wahai wanita, perempuan-perempuan yang di belakang, kalau nak kahwin, cari suami yang ada janggut. Ni cari suami handsome-handsome, tak ada janggut. Tak ada janggut bukan handsome, perempuan. Yang handsome ni berjanggut. Apa dia handsome? Handsome itu rupanya seperti mana Rasulullah SAW. Itu handsome. Ini satu ilmu yang saya bagi. Sebab apa? Wanita ni masalahnya kadang-kadang haid tak teratur, segugur dan sebagainya, migraine dan sebagainya. Ubat yang tak kena duit. Yang lelaki pun jangan duduk sombong sangat, jangan simpan janggut. Sunnah Nabi Muhammad SAW.